Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Baik. Man yaqra' al hadis. Nah. Hasan barakallahu fikum. Masuk pada hadis yang setelahnya, bab salatul maridhi wa kayfiyatuha. Bab salatul marid, salatnya orang yang sakit, wa kayfiyatuha dan kayfiyahnya. Maka bab ini sebagaimana juga bab yang sebelumnya adalah hadis-hadis yang menunjukkan kemudahan yang telah Allah tetapkan di dalam syariat kita, yaitu kapan seseorang dalam keadaan sakit maka diberikan rukhsah baginya untuk meninggalkan perkara-perkara yang wajib. Berkata Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahu wa ta'ala, wa an Imran bin Husain radhiyallahu an, dari Imran bin Husain radhiyallahu an qal, beliau berkata, kanat bi bawasiru, kanat bi bawasiru, artinya dulu aku itu pernah ditimpa dengan penyakit bawasir. Bawasir ini jama' dari basur. Kalau di kita namanya apa sekarang? Hah? Wasir. Jadi wasir itu bahasa Arab mungkin. Wasir kalau di jama'nya namanya bawasir. Wasir paham ya? Paham semua, yaitu apa? Keluarnya jaringan otot yang ada di rektum. Rektum itu jaringan otot yang kuat, tempat apa jalannya keluarnya kotoran. Itu ketika ototnya melemah maka dia akan terdorong keluar, dan itu sangat mengganggu sekali. Biasanya kalau di zaman sekarang dokter akan menyarankan untuk amaliyah. Amaliyah itu operasi, dan itu katanya operasi yang paling menyakitkan. Baik. Dari Imran bin Husain radhiyallahu an qal, kana tibi bawasir. Dulu aku pernah ditimpa dengan penyakit wasir.
Fasa'altun nabiyya anis salah. Maka aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salatnya. Itu salatnya orang yang sedang sakit wasir. Dan ini berlaku untuk semua keadaan orang yang sakit. Faqala, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Shalli qa'iman." Salatlah engkau dalam keadaan berdiri. Ya, karena berdirinya orang di dalam salat atau diistilahkan dengan al-qiyamu ma'al qudrah, yaitu berdiri ketika dia mampu, maka termasuk dari apanya salat. Al-qiyamu ma'al qudrah, berdirinya orang yang mampu di dalam salat termasuk dari apa? Dari salat itu apanya salat? Rukun. Berdirinya orang yang mampu di dalam solat itu termasuk dari rukunnya solat. Sehingga tidak boleh ditinggalkan tanpa ada udzur. Tidak boleh ditinggalkan tanpa ada udzur. Shalli qa'iman, solatlah engkau dalam keadaan berdiri. Fa in lam tastati' fa qa'idan. Maka jika engkau tidak mampu, faqaidan, artinya fasalli qaidan, maka solatlah dalam keadaan duduk. Nanti akan dijelaskan bagaimana duduknya. Fa in lam tastati', maka jika engkau tidak mampu juga, fa'ala janbin, artinya fasalli ala janbin, maka solatlah di atas janbin. Apa jan? Janbu itu apa? Lambung. Jadi solatnya bagaimana? Solatnya miring. Solatnya miring, karena Rasulullah mengatakan fasalli ala janbin. Solat di atas lambung. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari. Baik. Maka disebutkan di dalam hadis ini bahwa ada seorang sahabat, yaitu beliau sendiri yang meriwayatkan hadis ini, yaitu Imran bin Husain radhiyallahu an, bahwasanya beliau pernah diuji dengan penyakit wasir. Dan itu ketika keadaan parahnya itu berat sekali. Ya, semoga kita dijaga dari penyakit satu ini. Maka kemudian beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana cara salatnya. Dan ini menunjukkan al-hirsu, yaitu semangat dari para sahabat untuk menanyakan perkara agama mereka. Tidak kemudian beliau sholat sesuai dengan keinginannya atau apa yang ada di dalam fikirannya, tidak, akan tapi beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya apa yang disebutkan di dalam hadis ini Allah jadikan sebagai pelajaran atau fikih bagi siapa yang membaca hadisnya. Faqala, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Shalli qa'iman." Shalli qa'iman. Itu salatlah dalam keadaan berdiri. Dan berdirinya orang yang salat ketika mampu, maka sepakat para ulama hukumnya adalah wajib, karena termasuk dari apanya solat, termasuk dari rukunnya solat. Dan ini berlaku untuk solat wajib atau solat sunnah. Wajibnya berdiri berlaku untuk solat wajib atau solat sunnah. Solat wajib. Adapun solat sunnah bagaimana? Sudah berlalu penjelasan di dalam sifatul solatin Nabi. Untuk solat sunnah boleh kita duduk meskipun kita mampu berdiri. Sebagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadang beliau kalau salat malam terasa letih, capek, maka beliau salat malam dalam keadaan duduk. Beliau salat malam dalam keadaan duduk. Atau sebagaimana keadaan beliau ketika melakukan salat sunnah di atas kendaraannya. Maka dalam keadaan seperti itu beliau dikatakan sedang salat dalam keadaan duduk. Maka seperti ini dibolehkan.
Hanya saja berlaku ketentuan dari apa yang disebutkan oleh para ulama berdasarkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa salatnya orang yang duduk dalam keadaan mampu di dalam salat sunnah, maka dia hanya mendapatkan setengah pahala dari pahalanya orang yang salat dalam keadaan berdiri. Ya, boleh saja sekali-sekali antum salat tahiyatul masjid duduk, boleh. Atau salat witir sambil duduk, boleh. Itu dibolehkan. Seandainya capek kita berdiri, maka kita boleh salat dengan keadaan duduk. Baik. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa in lam tastati fa qa'idan." Maka jika engkau tidak mampu untuk berdiri, fa qa'idan, maka fasalli qa'idan, salatlah engkau dalam keadaan duduk. Dan para ulama nanti akan ada perinciannya, berbeda pendapat di dalam kaifiyah bagaimana caranya duduknya orang yang sedang salat, bagaimana caranya kita salat sambil duduk. Disebutkan di dalam hadis setelahnya, nanti kita akan baca juga dari hadis Aisyah radhiyallahu an, bahwasanya beliau mengatakan, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli murabbian. Aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat dalam keadaan mutarabbian. Dalam keadaan mutarabbian. Apa itu mutarabbi atau tarabbu? Yaitu duduknya orang yang bersila. Mutarabbi itu duduknya seperti duduk bersila. Ya, seperti antum sekarang ini namanya bersila. Tayyib. Hanya saja hadis ini didhaifkan oleh para ulama. Karena ada cacat di dalamnya. Hadis ini didhaifkan oleh para ulama. Nanti kita akan baca juga. Ya, sehingga para ulama ketika tidak mendapatkan hadis yang sahih yang menjelaskan bagaimana duduknya orang dalam keadaan ketika dia salat, maka boleh bagi dia duduk dengan berbagai macam cara duduk. Boleh dia dengan mutarabbian, bersila. Boleh dia dengan apa? Muftarishan, apa? Iftirash. Boleh dengan apa? Mutawarri'an atau mutawarru'an. Mutawarri'an yaitu apa? Dengan cara tawarru'. Maka ini dibolehkan semuanya. Bahkan boleh misalkan kita salat sunnah atau salat wajib ketika memang ada udzur, tidak bisa mampu untuk berdiri, maka salatnya kita dengan duduk di atas kursi. Kita salatnya duduk di atas kursi. Sebagaimana keadaan antum melihat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, itu disediakan di banyak tempat itu kursi yang bisa dilipat itu, yang ringan, dia bisa dibawa kemana-mana, sehingga orang yang sholat dengan duduk, maka dia duduk di atas kursinya. Baik. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in lam tastati, maka jika engkau tidak mampu juga, fa ala janbin, maka boleh engkau duduk atau solatlah ala janbin, di atas jam. Janbun itu apa? Lambung atau perut. Dan nanti akan ada penjelasan. Boleh ketika tidak ada ta'yin dari ketentuan Rasulullah SAW menyebutkan apakah kita ketika tidur apa namanya solat dalam keadaan di atas lambung, apakah di atas lambung kanan atau di atas lambung kiri, maka para ulama mengatakan dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Hanya saja sebagian para ulama lebih memilih untuk solat di atas lambung kanan. Jadi posisinya di atas lambung, kemudian pandangan itu menghadap ke arah kiblat. Ini asalnya kalau mampu.
Kapan ketika seseorang tidak mampu untuk di atas lambungnya, maka baru dikatakan mustalkian. Dia boleh apa? Solatnya dengan mustalkian. Mustalkian itu apa? Berbaring. Mustalkian itu berbaring. Jadi kalau dia tidak bisa di atas lambung dengan kebolehan di dalam keadaan berdiri, maka dia mendapatkan apa? Masyakkah. Saya ulangi, batasan kapan boleh seseorang itu solat dengan duduk ketika dia tidak mampu berdiri, itu batasannya apa? Masyakkah atau dharar apa? Dharar yuzadu fihi, yaitu bahaya atau kemudaratan yang bertambah padanya, itu batasannya. Artinya apa? Seandainya kalau kita dipaksa untuk sholat sambil berdiri itu mampu, akan tetapi dirasakan berat, maka seperti ini ada rukhsah, keringanan bagi kita untuk sholat sambil duduk. Atau ketika kita tetap berdiri, misalkan kita punya luka di kaki, di lutut, kalau kemudian berdiri malah bertambah lukanya, maka seperti ini juga udzur untuk dibolehkan dia sholat dengan duduk. Jadi batasannya adalah apa? Masyakkah atau dharar yang bahaya yang bertambah ketika dia memaksakan diri untuk berdiri. Bukan kemudian kalau dia mampu berdiri maka dia wajib berdiri meskipun ada masyakkah atau bahaya yang ada padanya, tidak seperti ini. Tetapi cukuplah ketika seorang itu dia mendapatkan masyakkah atau kesulitan ketika berdiri, maka boleh baginya untuk salat sambil duduk. Baik. Kemudian disebutkan di dalam penjelasan Syaikh Utsaimin rahimahullah wa ta'ala di sini, di antara faidah-faidahnya saya baca ringkas saja ya. Yang pertama, masyuriyati iyadatil marid. Termasuk ibadah atau tidak? Termasuk ibadah atau tidak? Termasuk. Dan kapan kita melakukannya, maka kita mendapatkan pahala karenanya. Kita mendapatkan pahala karenanya. Bahkan disebutkan di dalam satu hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya para malaikat akan senantiasa bersolawat kepada orang yang menjenguk saudaranya yang Allahumma gfir lahu warhamhu. Sampai apa? Dia itu pulang dan didoakan oleh para malaikat sampai dia pulang. Tapi jangan terus, wah, ini dilama-lamakan ini, biar para malaikat mendoakannya bisa lama. Nah, seperti ini tidak boleh. Kalau itu membahayakan atau menjadikan berat bagi si sakitnya. Hanya saja ini hal yang tidak mutlak, sebagaimana faedah yang dulu pernah kita dapatkan kata beliau. Dalam hal menjenguk orang yang sakit pun dilihat. Kalau yang dijenguk itu senang untuk ditunggui lama, ya karena kedekatan mereka, karena ingin mendapatkan banyak nasihat, banyak cerita, sehingga melupakan rasa sakitnya, melupakan apa musibah yang menimpanya, maka seperti ini tidak ada masalah. Tapi kalau memang dilihat, dianya sudah lelah, mungkin ingin istirahat, ya secukupnya saja. Jangan berlama-lama seseorang itu menjenguk saudaranya yang sakit. Kemudian jawazu tasrih bima yustahya minhu linashril ilmi. Bolehnya apa? Menyebutkan ucapan yang jelas dengan apa yang dianggap itu hal yang dia malu untuk mengungkapkannya, karena tujuannya untuk menyebarkan ilmu. Artinya, bisa jadi ada pada diri beliau, yaitu apa? Imran bin Husain radhiyallahu an, bila sengaja bertanya kepada Rasulullah, ya mungkin pada saat itu ada sahabat yang lain, tujuannya untuk memberikan pengajaran juga kepada yang lainnya. Artinya keadaan seperti ini kan bisa dialami siapa saja.
dengan keadaan sakit yang bermacam-macam. Sehingga ketika Rasulullah SAW memberikan jawaban dari pertanyaan beliau, menjelaskan bagaimana kaifiyah, tata cara orang yang sholat dalam keadaan sakit, maka itu menjadikan sebab tersebarnya atau tersampaikannya ilmu dari beliau kepada para sahabat. Baik. Dan ini hal yang menunjukkan pula, kata beliau, hirsus sahabat alal ilmi. Bersemangatnya para sahabat di dalam mencari ilmu. Dan ini hal yang maklum kita dapatkan di dalam banyak riwayat dari hadis-hadis yang pernah kita baca, bagaimana keadaan para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang paling bersemangat untuk mencari ilmu. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat, ada seorang wanita dari sahabiah bertanya kepada Rasulullah tentang apa? Tentang bagaimana bersuci dari haid. Maka Rasulullah memberikan apa? Jawaban yang sifatnya umum saja. Artinya beliau tidak memerinci. Dan sahabiah ini karena ingin minta penjelasan, beliau bertanya lagi. Dan Rasulullah memberikan isyarat kepada istrinya Aisyah untuk menjelaskannya. Nah, karena hal seperti ini kalau ditanyakan laki-laki kan jadi malu kita. Nah, tetapi ya karena itu ilmu, maka para sahabiah ya karena butuh ilmu, bagaimana ini kalau saya melakukan kesalahan di dalam ibadah? Maka ini menunjukkan semangatnya mereka di dalam belajar agama sampai bertanya kepada Rasulullah tentang bagaimana bersuci dari haid. Akhirnya Rasulullah memerintahkan kepada Aisyah untuk menjelaskan dan mengajari caranya. Baik. Demikian juga ada di dalam hadis ini kewajiban untuk berdiri di dalam solat, wajib ketika ada kemampuan. Ya. Kecuali di dalam solat yang sunnah. Boleh kapan seseorang solat sunnah, dia solat sambil duduk meskipun dia mampu untuk berdiri. Hanya saja apa? Pahalanya separuh daripada pahala orang yang solat sambil berdiri. Kata Nabi SAW disebutkan di dalam hadisnya, solatul qa'id alal nisfi min solatil qa'im. Solatnya orang yang duduk itu pahalanya separuh, setengah dari solatnya orang yang berdiri. Baik. Kemudian juga ada di dalam hadis ini faedah yang penting. Kata beliau, anna salata la tasqutu anil marid. Bahwasanya salat itu tidak akan pernah gugur bagi orang yang sedang sakit. Salat itu tidak akan pernah gugur bagi orang yang sakit ini. Dan batasannya selama dia masih memiliki akal. Ayo. Dan ini hal yang sayangnya sebagian di antara kaum muslimin itu tidak memahaminya atau keliru di dalam memahaminya. Sehingga mungkin ada di antara antum yang pernah mendengar ada sebagian orang-orang yang kalau dalam keadaan sakit dia diopname di rumah sakit, kemudian ketika diingatkan untuk sholat, maka jawabannya orang yang sakit itu boleh meninggalkan sholat karena itu akan memberatkannya. Atau ada yang mengatakan, nanti kalau saya sudah sembuh, tak double, tak hitung berapa hari saya meninggalkan sholat. Maka ini juga hal yang keliru. Yang benar bahwasanya kapan seorang itu sakit, selama batasannya masih ada apa? Akal, artinya dia dalam keadaan sadar, maka tetap wajib baginya untuk melakukan ibadah solat. Sebagaimana keadaan yang kadang ditanyakan sebagian para ikhwah tentang misal keadaan kakek atau neneknya, apa batasan mereka itu masih tetap solat? Batasannya ketika masih sempurna akalnya. Sehingga sebagian dari para ulama memberikan batasan
Semisal dalam hal yang paling sederhana saja, orang yang sudah usia sepuh, usia tua itu tidak memahami lagi, tidak ingat lagi, maka sudah gugur kewajiban dia untuk melakukan sholat, sehingga tidak perlu dipaksa. Misal contohnya apa? Ya kalau misalkan kita punya kakek nenek yang sudah tua, tinggal tanya saja, Mbah, sholat duhur niku pinter rokaat Mbah. Sholat duhur ya orang rokaat toli misalkan. Berarti sudah tidak paham dia. Maka seperti ini sudah tidak wajib sholat. Berarti dia katakan sholat maghrib itu 4 rokaat, oh, berarti sudah tidak paham. Seperti ini sudah tidak ada kewajiban untuk sholat, biarkan saja dia tidak sholat. Tapi kalau masih sadar, masih muda dalam keadaan sakit, hanya bisa terlentang di atas tempat tidur, maka tetap harus diingatkan untuk sholat, kemudian dibantu wudhunya jika memang tidak bisa berwudhu, atau seandainya tidak bisa berwudhu dan tidak ada yang membantunya, maka boleh baginya untuk bertayamum. Baik. Kemudian kita akan baca hadis setelahnya. Wa an Jabir, dari Jabir radhiyallahu anhu qala ada Nabi sallallahu alaihi wasallam marida. Nabi pernah menjenguk orang yang sakit. Faraahu yusalli ala wisadatin. Maka beliau melihat ada orang yang sakit itu, dia sholat di atas wisadah. Ini hadis sudah berlalu ya. Sholatnya di atas apa wisadah? Apa wisadah? Hah? Bantal. Wisadah itu bantal. Maka ketika sahabat ini sedang sholat di atas bantal, artinya di atas bantal ini, kalau beliau sujud, beliau tidak bisa meletakkan dahinya ke tanah atau ke lantai, akan tapi agar bisa menyambung dengan lantai, maka dia berikan alas bantal di depannya sehingga dia bisa sujud di atas bantalnya. Baik. Kemudian farama biha, dalam keadaan masih sholat, beliau Nabi SAW mengambil bantal itu dan melemparnya. Melempar maksudnya di sini meminta mampu. Wa illa, maka jika tidak mampu, maka apa? Fa'aumi. Baik. Hanya saja hadis ini rawahul Baihaqi, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi wa shahha Abu Hatim waqfahu, dan Abu Hatim mensahihkan waqfahu. Beliau mensahihkan apa? Hadis ini adalah hadis yang mauquf. Kalau ini hadisnya adalah hadis mauquf, berarti maknanya apa? Yang mengucapkan siapa? Jabir bin Abdullah. Hadis ini bukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun dari sisi makna benar. Meskipun dari sisi makna itu dibenarkan oleh para ulama. Hanya saja saya baik. Kemudian saya baca setelahnya. Wa an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbian. Aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dalam keadaan mutarabbian. Apa tadi tarabbu? Bersila. Rawahu An-Nasa'i wa sahahu Al-Hakim, diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan sahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim. Dan hadis ini sekali lagi sayangnya hadis yang dhaif. Hadis ini adalah hadis yang dhaif karena ada mu'al, cacat di dalam sanadnya. Dhaif. Maka berkaitan dengan pembahasan bagaimana kaifiah dari salatnya orang yang sedang sakit, jumhur para ulama mereka bersepakat bahwa orang yang sakit, kapan dia tidak mampu berdiri, maka dia boleh sholat dengan duduk. Demikian juga tidak mampu duduk, sholat dengan berbaring. Sebagaimana juga disebutkan dalilnya secara umum, dari apa yang disebutkan di dalam beberapa ayatnya. Bagaimana ayatnya? Fattakullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kalian semampu kalian. Demikian juga ayat yang lain dalam surah Al-Hajj. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min harajin. Dan Allah tidak akan menjadikan atau tidak pernah menjadikan untuk kalian, atas kalian di dalam agama ini dari kesulitan.
Dan ayat-ayat seperti ini itu adalah ayat-ayat yang terkandung di dalamnya kaidah yang umum berkaitan dengan apa? Al-masyaqqah tajlibut taysir. Setiap kesulitan akan mendatangkan kemudahan. Sehingga dalam semua ibadah, kapan kita mendapati masyaqqah atau kesulitan, maka dibolehkan untuk seseorang meninggalkan hal yang wajib dan dia lakukan semampu apa yang dia lakukan. Baik. Kemudian apa batasannya tadi? Biar kita apa, mengulang sedikit. Apa batasannya tadi? Dikatakan seorang boleh duduk ketika apa? Ada padanya masyaqqah. Ketika ada padanya masyaqqah. Atau misalkan doror yang yuzad, doror yang bisa bertambah bahaya, atau luka yang bertambah sehingga malah mengucur darahnya. Nah, seperti ini sudah, meskipun dia masih tetap mampu berdiri, maka apa? Boleh bagi dia untuk sholat sambil duduk. Baik. Kemudian beberapa faedah juga yang berkaitan dengan bab ini. Idza ibtada'a salatahu qa'iman summa ajiza 'anil qiyami asna'as shalah. Jika ada seseorang yang memulai salatnya dalam keadaan berdiri, kemudian di tengah jalan, di tengah salatnya maksudnya, kemudian dia merasa lemah dan kakinya tidak mampu menopangnya, maka disebutkan penjelasannya oleh para ulama di antaranya Al-Imam An-Nawawi, boleh bagi dia untuk duduk dan dia selesaikan solatnya dengan duduk. Jadi misalkan tadinya solat berdiri, ya kalau solat sunnah tidak ada iskal. Kita solat di rumah misalkan, tiba-tiba di tengah-tengah kok gelir apa kayak berkunang-kunang, maka duduk. Dan tidak boleh apa? Tidak boleh membatalkan solat kecuali ada sebab. Menurut pendapat para ulama, menurut pendapat sebagian dari para ulama, tidak boleh kita membatalkan solat kecuali ada sebab. Kecuali ada sebab. Dalilnya apa yang disebutkan di dalam surah Muhammad? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa rasulahu wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan Rasulnya, dan apa? Apa? Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah dan taatilah Allah dan Rasulnya, wa la tubtilu a'malakum, dan janganlah kalian batalkan amal-amal kalian. Kemudian faedah setelahnya, misal ada orang yang dia mampu untuk berdiri. Jadi kalau dia berdiri dia mampu. Baik. Hanya saja dia tidak mampu untuk rukuk dan sujud. Ini keadaan seperti ini biasanya apa? Contohnya apa? Berdirinya mampu, tapi rukuk sujudnya tidak mampu. Mungkin kayak sakit pinggang ya. Ah, sakit encok, sakit pinggang, rematik. Dia berdirinya mampu, lurus. Tapi kalau mau rukuk itu berat sekali. Apalagi mau sujud berat lagi. Baik. Maka bagaimana keadaan ketika ada seseorang yang seperti ini, bagaimana dengan solatnya? Disebutkan oleh jumhur, kebanyakan para ulama, dia tetap apa? Dia tetap harus berdiri. La yaskutu anhul qiyam. Dia tetap harus apa? Berdiri. Dan ini pendapat Imam Ahmad, Asy-Syafi'i, Imam Malik, dan hujah mereka karena asalnya dia mampu untuk berdiri. Tanya. Dan dia boleh untuk rukuk dan sujud sesuai dengan apa yang dia mampu. Dan menyisihi dari pendapat jumhur para ulama, kebanyakan para ulama, adalah pendapat dari Imam Abu Hanifah, la yalzamuhul qiyam, tidak mengharuskan dia untuk berdiri. Dan yang lebih rajih di dalam permasalahan ini adalah pendapat jumhur para ulama. Sehingga asalnya kalau berdiri ketika solat wajib itu adalah wajib, dan dia mampu maka dia berdiri. Adapun rukuknya maka semampu apa yang dia lakukan.
Misalkan dia hanya mampu untuk merundukkan sedikit, maka dia lakukan. Sujudnya dia tambah lagi sedikit, maka boleh dia lakukan. Baik. Kemudian kebalikan dari apa yang disebutkan di permasalahan sebelumnya. Misal idza kana yusolli qa'idan li udrin. Ada seseorang yang tadinya dia salat itu dalam keadaan duduk karena udzur. Tentunya salat wajib ya. Summa istata al-qiyam asna as-salat. Kemudian di pertengahan salat dia tiba-tiba mampu berdiri. Kalau tadi kan berdiri, terus tiba-tiba gliung. Maka boleh seseorang duduk dan menyelesaikan sholatnya dalam keadaan duduk. Kalau keadaan ini berbeda. Tadinya dia duduk. Mungkin ketika sudah sujud dan melakukan gerakan, sepertinya kok ada yang terasa berbeda dengan kakinya. Seperti kuat. Sehingga kemudian dia berusaha untuk berdiri dan bisa. Maka seperti ini dikatakan oleh para ulama, disebutkan oleh jumhur para ulama, dia berdiri kemudian dia selesaikan solatnya dalam keadaan berdiri. Kemudian ada yang menyelisih pendapat ini, ada yang mengatakan solatnya kalau dalam keadaan seperti itu bisa batal. Tapi yang rajih di dalam masalah ini adalah pendapat jumhur kebanyakan para ulama, bahwasanya keadaan seperti itu membolehkan dia kemudian berdiri dan menyelesaikan sholatnya dalam keadaan berdiri. Baik. Kemudian masalah setelahnya, faedah setelahnya, bagaimana hukum al-qiyamu ala muttak, apa ini? Al-qiyamu ala muttakkan kal'asa wa shibhiha. Bagaimana hukum orang yang sholat, salat wajib tentunya, dalam keadaan dia bersandarkan dengan seperti tongkat atau semisalnya. Jadi kalau misalkan ada orang sholat, dia tidak ada udur, karena kalau ada udur tidak ada iskal di dalam masalah ini ya. Kalau orang tidak, kalau ada udur, dia lemah kakinya, kemudian dia masih bisa berdiri, akan tapi dia harus bersandar pada tongkatnya, maka seperti ini tidak ada iskal. Boleh tetap bagi dia untuk tetap berdiri. Yang jadi iskal itu ketika Ketika asalnya tidak ada udzur, kemudian dia sholat dalam keadaan Dalam keadaan bersandarkan kepada tongkatnya atau bersandarkan kepada tembok atau tiang. Kalau bahasa kita nyender. Salat sambil nyender gini loh. Ya mungkin kalau salat tarawih kelamaan ini nyender enak ini. Nah, ini bagaimana hukumnya seperti ini? Baik. Maka disebutkan oleh para ulama, ya, kalau orang yang tidak ada udzur kemudian dia bertelekan atau bersandarkan dengan sesuatu, maka disebutkan pendapat dari jumhur para ulama di antara Imam Malik, hal seperti ini tidak boleh. Hal seperti ini tidak boleh dilakukan. Dan tidak dianggap dia itu berdiri dengan sempurna. La yujzi'u minal qiyam. Dia tidak tidak sah berdirinya dalam keadaan seperti ini. Semisal orang yang bersandarkan kepada tongkat atau tiang atau dinding, maka bahkan mereka mengatakan fasadat salatuhu, salatnya itu menjadi rusak atau menjadi batal. Taib. Karena seakan-akan dia dikatakan tidak berdiri. Adapun pendapat yang lainnya disebutkan dari sebagian para sahabat, di antaranya Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Dzar dan selainnya, bolehnya seseorang untuk bersenderkan seperti ini ketika salatnya. Baik. Dan ini sekali lagi berkaitan dengan salat yang wajib yang tidak ada udzur baginya. Yang tidak ada udzur baginya. Karena salat sunnah tidak ada masalah. Dia duduk saja boleh meskipun dia mampu berdiri. Baik. Seperti ini tidak ada masalah.
Baik. Sebagaimana dulu disebutkan oleh para ulama bahwa di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau pernah memerintahkan kepada Ubay bin Ka'ab. Demikian juga Tamim Ad-Dari untuk mengimami para sahabat yang lain di solat tarawih. Dan disebutkan pada saat itu imamnya membaca 200 ayat. 200 ayat itu berarti Al-Baqarah hampir selesai itu dalam satu solat tarawih. Taib, ya, sampai-sampai apa? Sampai-sampai sebagian di antara makmum itu bersandarkan kepada tongkatnya karena lamanya. Hanya saja iskalnya di sini apa? Nah, ini solat tarawih. Kalau solat tarawih tidak ada masalah. Solat tarawih itu tidak ada masalah. Baik. Kemudian disebutkan juga di dalam riwayat yang lain dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi SAW pernah masuk ke dalam masjid dan beliau mendapati ada tali yang dibentangkan di antara dua tiang di masjidnya Nabi. Maka Nabi bertanya, "Ma hada? Apa ini?" Mereka mengatakan, "Hablun li Zainab tusalli." Itu tali digunakan oleh Zainab untuk salat. Tali digunakan oleh Zainab itu istri Nabi SAW untuk salat di masjid. Maka faida kasalat jika beliaunya agak malas atau berat berdiri. Baik. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, "Hulluhu." Lepaskan tali itu. Liusolli ahadukum nasyatahu. Hendaknya salah seorang di antara kalian itu solat dengan semangatnya. Fa idza kasula, maka jika dia malas, au fatara atau sedang apa, tidak ada semangat, fal yarkut, maka boleh solat dalam keadaan duduk. Tapi tentunya ucapan Rasulullah ini berkaitan dengan solat sunnah. Baik. Kemudian faedah setelahnya, ini mengulang lagi dari apa yang sudah disebutkan saja. Idza ajizal maridu 'ani sholati qa'idan. Jika orang yang sakit itu tidak mampu untuk salat sambil duduk, fa kaifa yusalli? Maka bagaimana salatnya tadi? Ala janbin. Di atas apa? Lambungnya. Dan boleh dia meletakkan di atas lambung kanan atau lambung kiri, tidak ada masalah. Kalau dia tidak mampu untuk sholat di atas lambungnya atau perutnya, maka sholatnya bagaimana? Mustalkian. Dia sholat dengan mustalkian, artinya apa? Dia sholat dengan telentang. Dan usahakan kepalanya diangkat sedikit agar bisa menghadap ke arah kiblat. Dan ini jika keadaannya memungkinkan. Kalau misalkan di rumah, ya kita bisa ngatur sendiri ya. Bisa ngatur sendiri yang sehat, yang kuat, menata tempatnya agar sholatnya bisa sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi SAW ketika sakit. Akan tapi kalau misalkan tidak bisa juga, seperti di rumah sakit misalkan, apalagi ruangannya sempit atau katakanlah di bangsal umum, maka tidak mungkin kita ngatur ke sana kemari kan, dimarahi sama perawatnya nanti. Seperti ini kita sholat sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan apa? Kemampuan kita. Ya kalau masih memungkinkan untuk diatur, maka diatur. Kalau tidak, sudah semampu kita. Semampu kita. Kemudian faedah setelahnya, apakah sah sholatnya orang yang bisa sholat sambil miring, akan tapi dia lebih memilih untuk sholat sambil telentang? Maka zahir dari madhab al-imam asy-syafi'i mengatakan sholatnya tidak sah. Yang ini disebutkan adalah pendapat dari Imam Haromain, Ghazali dan yang lainnya. Baik. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan, ini salah satu dari pendapat Imam Ahmad yang masyhur, bahwasanya keadaan solatnya orang yang demikian, dia lebih memilih untuk terlentang daripada dia miring, itu solatnya adalah apa? Tetap sah.
li'annahu nau'un istiqbal, ya karena salat seperti itu termasuk juga dikatakan satu bentuk atau macam dari istiqbal, dari menghadap ke arah kiblat dari apa yang dia mampu untuk lakukan. Baik. Kemudian yang paling bawah itu, idza lam yastati ayumi abi ra'sihi. Nah, jika dia tidak mampu apa? Jika dia tidak mampu untuk mengisyaratkan atau menundukkan apa? Jika dia tidak mampu menundukkan kepalanya. Jadi misalkan ada orang sakit, dia tidak mampu menundukkan kepalanya. Misalkan dia salatnya hanya bisa dengan telentang. Baik. Kemudian dia tidak mampu menundukkan kepalanya untuk apa? Melakukan gerakan rukuknya atau sujudnya. Ima mungkin karena lemahnya tubuhnya atau karena kelumpuhan pada anggota tubuhnya, maka bagaimana ini? Ini seperti orang yang lumpuh, sekujur tubuhnya lumpuh, dianya masih bisa tersadar, masih bisa bicara, masih bisa membaca. Maka keadaan seperti ini bagaimana? Disebutkan pendapat yang pertama dari madzhab al-Imam Syafi'i dan Imam Imam Ahmad bin Hanbal, bahwasanya boleh bagi dia untuk memberikan isyarat dengan apa? Dengan kedipan matanya. Cara solatnya dengan apa? Dia memberikan isyarat dengan kedipan matanya. Jadi kalau mau rukuk dia kedipkan gitu. Kemudian dia membaca, kalau dia mampu membaca dengan lisannya. Mau sujud atau melakukan gerakan-gerakan, setiap gerakan di dalam solat dia kedipkan dengan matanya. Baik. Kemudian pendapat yang kedua, bahwasanya solatnya gugur karenanya. Ini pendapat al-Imam Abu Hanifah, dipilih juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan disebutkan juga termasuk salah satu dari riwayat Imam Ahmad. Solatnya gugur karena tidak ada kemampuan. Baik. Kemudian sebagian di antara para ulama mengatakan bahwasanya yang gugur itu hanya af'al as-salah, perbuatan-perbuatan solatnya saja. Adapun kapan masih mampu dia untuk membaca dengan lisannya, kalau dia mampu, atau seandainya dia sadar akan tapi tidak mampu membaca dengan lisannya, maka dia baca dengan hatinya selama dia masih punya apa namanya kesadaran. Selama dia masih punya kesadaran, maka seperti ini masih wajib untuknya. Ini adalah pendapat sebagian di antara para ulama Hanabilah dan juga para ulama Syafi'iyah. Dan ini yang dirojekkan di dalam pendapat sebagian para ulama berdasarkan apa yang disebutkan di dalam ayatnya. Allah Ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Sehingga kapan saja dia masih punya kesadaran untuk melakukan solat, apalagi masih bisa apa? Berucap, membaca, maka seperti ini masih tetap wajib solat baginya. Seseorang hanya tidak wajib solat baginya ketika sudah tidak ada kesadaran, seperti orang yang koma. Orang yang koma tidak sadarkan diri meskipun sampai berhari-hari, maka selama itu pula dia tidak wajib untuk apa? Untuk solat. Meskipun dalam hal ini para ulama juga berbeda pendapat. Misalkan ada orang yang pingsan, dia katakanlah selama satu pekan, 7 hari misalkan, apakah ketika dia sadar dia wajib mengqada semua solat yang ditinggalkan atau tidak? Maka para ulama berbeda pendapat di dalam masalah ini. Ada sebagian mengatakan dia wajib mengqada semua solat. Ada yang mengatakan dia mengqada 3 hari solatnya. Ada yang mengatakan apa? Dia mengqada solat dihitung dari hari itu yang dia tinggalkan. Dan yang rajih di dalam masalah ini sebagaimana apa yang dikuatkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala di dalam pembahasan yang sebelumnya,
maka yang wajib, kapan dia tidak ada kesadaran, maka tidak ada kewajiban dia untuk mengqadha solatnya. Tapi batasannya apa? Dia tidak punya kesadaran. Kapan dia tidak punya kesadaran, maka dia wajib mengqadha, tidak ada kewajiban untuk mengqadha solatnya. Hanya saja mungkin min babil ihtiyat, untuk kehati-hatian, misalkan pingsannya cuma sebentar. Misalkan apa? Pingsannya katakanlah dari pagi misalkan sampai sore. Setelah itu dia tersadar. Maka masih ada sisa waktu asar kan? Nah, seperti ini min babil ihtiyat, dia qadha salat zuhur, dia jamak di salat asar. Atau misalkan dia tinggalkan dua salat, zuhur dan asar, dia sadar di waktu maghrib, maka min babil ihtiyat dia qadha saja dua salat itu. Tapi kalau misalkan tidak sadarkan dirinya itu lama berhari-hari, maka yang rajih, yang lebih mendekati kebenaran, tidak ada kewajiban dia untuk mengqadha salat-salat yang dia tinggalkan. Baik. Kemudian kaifiyatul julus liman shalla jalisan, bagaimana caranya duduk ketika salat dalam keadaan caranya duduk ketika seorang salat dalam keadaan duduk, maka duduknya tadi bagaimana penjelasannya? Tidak ada dalil yang menjelaskan secara takyin ketentuan yang khusus di dalam masalah cara duduk, karena hadisnya dari hadis Aisyah radhiyallahu anha itu hadisnya dhaif. Sehingga apa yang dia bisa mampu dan mudah untuk duduk di dalam salat, maka dia boleh untuk salat dengan cara duduknya itu. Kemudian di sini disebutkan yang terakhir, jika ada orang yang sakit dia mampu untuk sholat dalam keadaan berdiri, akan tapi tidak mampu jamaah. Dia mampu berdiri, akan tapi tidak mampu apa? Jamaah. Misalkan dia mampu berdiri tapi tidak bisa lama. Mungkin kalau mencukupkan berdirinya cuma baca Al-Fatihah sama baca Al-Ikhlas misalkan. Maka seperti ini bagaimana? Maka yang rajih di dalam masalah ini, boleh bagi dia meninggalkan sholat jamaah. Ya, cukup dia sholat di rumah saja. Karena apa? Karena berdirinya itu adalah rukun. Adapun sholat jamaahnya dikhilafkan, diperselisihkan oleh para ulama. Sehingga boleh bagi dia untuk meninggalkan sholat jamaah dan cukup dia sholat di rumah kalau memang keadaannya seperti itu. Ya seperti udur orang yang sakit sama. Seperti udur orang yang sakit. Misalkan kalau pagi subuh dia flu, banyak dahak, banyak bersin-bersin. Nah, ini kalau zaman corona kayak gini kan malah kasihan temannya itu. Wah cocok lagi corona ini. Nah, mending apa? Dia sholat di rumah. Nah, sampai di sini. Ada pertanyaan sebelum saya tutup, Fadil? Nah. Kalau dikatakan harus, tidak. Kalau sholat sunnah ya, sholat sunnah atau sholat wajib? Sholat wajib. Kalau sholat wajib, misalkan dia tidak bisa berdiri lama, tapi dia masih bisa mampu untuk takbiratul ihram dan akan berdiri, maka benar, dia harus sabar berdiri ketika takbiratul ihram.